So hi guys, welcome back to JJSA. So bersama aku Syahrul. Jadi macam yang korang baca dekat tajuk video aku kali ni kan, aku cakap jangan beli Xperia 10 Mark II. So bagi aku sebenarnya aku beritahu macam tu sebab bagi aku ada certain orang yang sesuai gunakan Xperia 10 Mark II and ada orang yang tak sesuai gunakan Xperia 10 Mark II. Okay, so aku dah gunakan handphone ni dalam 3 minggu macam tu, aku ada buat testing. Jadi dalam video ni aku nak share pengalaman aku gunakan Xperia 10 Mark II ni. Oh ya, yeah. Untuk pengetahuan korang, harga dia sekarang ni pun dah jadi RM300. So bagi aku harga dia sangat-sangat murah. Kalau nak compare waktu dia keluar dulu, memang harga dia bagi aku memang overpriced dengan apa yang ditawarkan lah pada Xperia 10 Mark II ni. Jadi dalam video ni aku nak share, so korang kena stay tune sampai habis. Tengok sampai habis lah video ni kan, untuk aku nak tahu apa benda yang, kenapa aku cakap macam tu kan, jangan beli Xperia 10 Mark II kan. So jom. Jadi sebelum aku nak pergi kepada topik aku kan, main topik jangan beli Xperia 10 Mark II ni, jadi aku nak cerita dulu kebaikan dia kan, apa yang ada dekat Xperia 10 Mark II ni. Okay, boleh eh? So, yang first sekali bagi aku, apa yang bagusnya dekat Xperia 10 Mark II ni lah dia punya display. Iaitu display dia gunakan screen jenis OLED, resolusi Full HD and size dia adalah 9 inci. So, macam biasa, start dengan design Xperia 10, 5 dengan 1 ni memang Sony gunakan screen jenis memanjang kan, dengan 21:9. So that's why lah handphone ni memang nampak tinggi macam ni. Okay, dan yang seterusnya juga dekat panel depan dengan panel belakang ni, okay, memang dia gunakan Corning Gorilla Glass 6 sebagai dia punya protection. Walaupun dekat belakang belakang ni mungkin nampak macam rekaan plastik kan, tapi dia sebenarnya kaca. Memang pandai lah kan, sebab waktu launch pun harga dia RM1,800 waktu tu. So sepatutnya memang kena kaca lah kan. Memandangkan dia tak ada sebarang fungsi face unlock, so korang untuk unlock phone ni korang cuma boleh bergantung pada side mounted fingerprint dia sahaja. And berita baik juga, Xperia 10 Mark II ni setia ada 3.5mm headphone jack ni. Oh, yang last sekali, satu benda je yang aku stay annoying dengan handphone Sony daripada dulu lagi aku buat review daripada Xperia XZ3, XZ1, itu bila korang nak buka je SIM tray ni kan, bila korang nak masukkan SIM card, handphone ni automatic dia akan restart. So itulah bagi aku satu benda yang aku stay annoying dengan handphone Sony ni sebenarnya. Aku tak tahu bila, aku tak tahu sama ada handphone-handphone yang baru ni still ada ke problem macam tu ataupun dia orang dah fix lah benda tu kan. So model yang ada dekat tangan aku sekarang ni, dia dah siap datang dengan Android 10. Dan untuk pengetahuan korang, Android 10 adalah Android terakhir untuk smartphone ni. Dan benda kedua yang aku suka pada Xperia 10 Mark II ni adalah dia punya feature Side Sense. So untuk activate feature Side Sense ni, korang cuma double tap saja pada bahagian kanan screen tu, so dah akan keluarlah Side Sense tu. Jadi dekat Side Sense ni korang boleh set up apps apa yang korang nak ada pada Side Sense tu. Dan korang boleh juga turn on Wi-Fi and korang boleh dropkan korang punya switch panel and juga boleh buat 100 mode and juga mati window. Okay, benda ketiga ataupun benda terakhir yang aku suka pada Xperia 10 Mark II ni adalah dia punya tahanan bateri, performance bateri lah kan. Sebab aku impress, walaupun bateri dia ni tak adalah besar sangat, 3600mAh sahaja, tapi dia boleh bagi SOT selama 5 jam 49 minit berdasarkan aku punya penggunaan. And of course, SOT ni akan berlainan lah untuk user-user yang lain kan. So mungkin korang takkan dapat SOT sama dengan aku sebab penggunaan korang lain dengan aku kan. Tapi bagi aku, quite okay lah kan, bateri kecil 3600mAh boleh bagi SOT selama tu kan. Sebab aku rasa kemungkinan juga benda ni boleh jadi disebabkan oleh penggunaan chipset dia. Ha, di mana benda ni aku nak cakap kejap lagi lah eh. Okay, tunggu eh. So, untuk charging, untuk top up semula bateri, dia datang dengan pengenjasan 18W saja. Boleh lah kan, 18W 3600. Bagi aku stay slow, tapi 18W itu je yang Sony boleh bagi dekat Xperia 10 Mark II ni. So, dah sampailah kita kepada part yang aku cakap jangan beli smartphone ni kan. So, sebenarnya dia relate pada performance dia. Kenapa? Sebab Snapdragon 665 saja digunakan pada smartphone ni. Bagi aku, Snapdragon 665 ni kebanyakannya pada waktu tu digunakan pada smartphone yang bawah pada RM1,000. So, Xperia 10 Mark II harga dia RM1,800. Actually, aku expect dia gunakan Snapdragon 712 yang kita ada waktu tu kan, ataupun Snapdragon 730. So, 700 series bagi aku lagi sesuai lah untuk guna pada Xperia 10 Mark II ni kan. So, bagi aku, untuk penggunaan daily macam korang nak buat call, nak scroll IG, Facebook, TikTok, memang tak ada problem. Tapi kekurangan chipset ni,
dia start rasa bila korang nak main game. Ha, so bila main game boleh, cuma korang kena control setting grafik tu pada low saja. So macam kacau dah sikit kan kalau korang nak main game. That's why bagi aku tak sesuai lah harga RM1,800 gunakan Snapdragon 665 sahaja. So, korang nampak tak apa point aku nak cakap? Kalau korang terdetik sekarang nak beli handphone ni untuk niat main game, ha, aku rasa better korang cari option lain lah kan. Untuk penggunaan biasa dia ni, ha, bolehlah korang angkat handphone ni. Tapi untuk main game, korang cari handphone lain. Lagi better. Jadi sampailah kita kepada bahagian terakhir, iaitu pada bahagian kamera smartphone ni. Jadi, smartphone ni dia datang dengan 3 setup kamera untuk bahagian belakang, iaitu main sensor 12MP f2.0, telephoto sensor 8MP f2.4 dan juga ultra wide sensor 8MP f2.2. Dan juga dia datang dengan selfie kamera untuk bahagian depan 8MP f2.2. Dan untuk pada bahagian kamera belakang dia, bagi aku color daripada kamera dia yang memang natural untuk warna dia dan nampak nice lah kalau korang tangkap gambar dalam normal light condition. Tapi ada ketika, ha, gambar tu dia akan nampak over exposure pada kawasan yang banyak cahaya. Ha, korang boleh tengok dekat gambar ni kan. So dekat langit tu, korang akan nampak macam ha, dia lebih cahaya. Dia tak dapat nak balance kan cahaya dekat langit tu dengan pada bahagian pokok kan. So ni disebabkan oleh dia punya performa HDR yang macam bawah daripada average lah kan untuk smartphone ni. And untuk telephoto sensor dia, bagi aku okey walaupun dah 2 kali zoom tapi still boleh provide image yang detail kan. Sama lah juga dengan dia punya ultra wide sensor, image still ada detail melainkan korang zoom yang akan nampak macam kurang detail lah kan, nampak blur macam tu. Untuk gambar malam, yes, handphone ni dia ada night mode and benda yang paling aku perasan dia macam ambil masa sikit lah kan kalau korang nak, kalau lepas korang tangkap gambar tu dia macam ambil masa sikit untuk proses image pada waktu malam tu. Ha, mungkin disebabkan oleh penggunaan chipset dia kan yang Snapdragon 665 kan, mungkin tak cukup kuat untuk proses image tu. Tapi okey lah kan, ada night mode tu dia still bantu untuk hasilkan gambar yang okey lah kan, untuk gambar yang cantik. Cuma dari segi kualiti tu aku perasan dia nampak macam soft sikit, and kalau korang nak tangkap gambar waktu malam tu low light condition macam biasa tu okey, ha, tapi kalau dah sampai kawasan yang super low light condition tu, ha, dia akan macam struggle and mungkin image yang dihasilkan tu akan nampak macam noisy sikit. Ha, okay. So, untuk bahagian video, handphone ni dia boleh shoot sampai 4K 30fps. And disebabkan tak ada YS, ha, dia ganti dengan EIS. Tapi satu je persoalan aku sekarang ni, kenapa handphone ni dia akan off stabilization dia pada resolusi 1080p 60fps? Ha, yang ni aku macam pelik sikit, sebab selalunya handphone akan off dia punya stabilization pada resolusi yang tinggi macam 4K kan. So korang rasa macam mana? Adakah korang rasa okey nak angkat SPR10 Mark II ni ataupun tak sebenarnya? And aku cakap awal-awal, kalau korang niat nak beli handphone ni sebagai nak buat gaming, bagi aku tak sesuai sebab banyak lagi handphone-handphone second hand yang mid-range yang boleh bagi spek lagi better. Contohnya macam Mi 90 ataupun Realme 6 Pro. Bagi aku, dua-dua smartphone ni dia boleh bagi spek lagi better dan juga performance kamera yang lagi better sebenarnya. Ha. So, untuk siapa sebenarnya Xperia 10 Mark II ni? Xperia 10 Mark II ni sebenarnya dia guna, dia just untuk orang yang light user and average user saja. Cuma cukup untuk penggunaan daily usage sahaja. And untuk korang yang pernah gunakan Xperia 10 Mark II ni, bolehlah korang sharekan pengalaman korang dekat ruangan komen tu, okay? And jangan lupa untuk like and share video ni dan jangan lupa untuk subscribe ke JSA and jumpa lagi di video seterusnya, okay? Bye-bye.